Tanaman hias jenis Platycerium kini mulai menarik banyak kalangan di Bali untuk membudidayakannya. Kontes tanaman unik dengan bentuk eksotis ini pun mulai banyak diadakan untuk menarik perhatian pecinta tanaman hias, dan juga untuk menciptakan peluang bisnis. Tanaman hias tidak hanya digeluti orang dewasa, kalangan anak muda kini juga banyak yang menyukai tanaman hias. Salah satunya tanaman Platycerium atau yang dikenal juga sebagai tanaman paku tanduk rusa. Hadir dalam kontes tanaman hias, aneka rupa Platycerium sangat menarik perhatian pengunjung Sanur Village Festival di Kota Denpasar. Sejumlah pengunjung mengaku sangat tertarik bisa mengetahui jenis keanekaragaman Platycerium dari berbagai daerah dengan ukuran dan bentuknya yang unik. Melalui kontes tanaman hias ini, diharapkan dapat semakin banyak kalangan muda yang gemar membudidayakan tanaman Platycerium yang kini sudah mulai langka. Hal ini tentu akan memberikan nilai ekonomis yang dapat menguntungkan penggemarnya. Menambah wawasan untuk anak muda zaman sekarang. Saya dulunya memang landscape arsitek, jadi saya senang sekali menambahkan Platycerium di pohon-pohon besar gitu. Jadi memberi balance dan juga dia menyerap unsur hara yang lain gitu. Harapan adanya pameran ini ya banyak peminatnya lah. Banyak peminatnya. Dan barangnya harganya semakin naik. Selain dipamerkan, kontes tanaman Platycerium ini juga dipasarkan dengan harga mulai ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah untuk indukan tanaman Platycerium sesuai bentuk dan ukurannya. Permintaan datang dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk bibit dan anakan Platycerium saja, bisa terjual seharga kisaran 250.000 sampai dengan 3 juta rupiah.